Bang Komeng gayanya yang keletuk, yang istilahnya kocak gitu. Iya, biar di sana biar jadi disengin-sengin lah, biar pada nggak ngantuk sama Bang Komeng kan. Biar pada nggak molor ya kan. Dengan adanya Bang Komeng, insya Allah bisa. Pelawak Daus Mini tak menyangka kalau sahabatnya, Komeng, mendapati banyak suara dalam pemilu 2024. Komeng terdaftar menjadi caleg DPD RI jalur independen atau non-partai. Dirinya maju dengan Dapil Jawa Barat. Daus mengakui tidak pernah kebayang kalau Komeng menjadi caleg. Sebab, ia merasa sahabatnya selalu bercanda dan tak pernah serius. Yang membuat Daus kaget adalah masyarakat banyak memilih Komeng, padahal temannya itu sama sekali tidak melakukan kampanye secara langsung atau di media sosial. Selama proses pendaftaran, kampanye, hingga pemilihan, Daus mengakui Komeng sama sekali tidak meminta bantuan untuk dipromosikan. Padahal, diakui Daus, Komeng selalu meminta bantuan mempromosikan sesuatu jika butuh bantuan. Daus Mini berharap jika Komeng lolos ke Senayan, sahabatnya bisa mengubah sikap para anggota legislatif dalam bekerja menjadi wakil rakyat. WA aja begitu bang, nggak ada kerjaan apa bang, gitu kan. Musuhkan bang, apa panggung itu. Malah itu tadi, malah diomelin, bisik, gitu. Udah, nggak ada, tadi begitu. Tapi Bang Daus sendiri kaget nggak akhirnya jadi viral kayak begini juga? Ya kaget pastinya iya, tapi ya alhamdulillah dah kita kan jadi suatu apa ya kebanggaan juga kan punya abang ya kan mewakili aspirasi orang kecil ya kan itu lewat Bang Komeng sekarang ya. Punya harapan apa sih dengan terpilihnya Bang Komeng dari Daus? Ya kita biar lebih dihargai dan tidak dipandang sebelah mata lagi lah paling khususnya buat orang-orang spesial Daus kayak Daus gitu. Para seniman-seniman kan Bang Komeng kan pernah ngeluarin statement bahwasanya beliau pengen ada gedung tapi nggak ada manusianya gitu kan. Ya mudah-mudahan aja itu bisa terrealisasi oleh Bang Komeng dan niatnya bisa berjalan. Tapi Bang Daus sendiri update dong mungkin 2024 ini sibuk apa sih? Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.